Oke, Peter dan Rahma, saat ini memang Gubernur DKI Jakarta Ahok masih diperiksa di dalam Bareskrim Polri, di mana ia tadi datang sekitar pukul 10.20 dan masih diperiksa hingga saat ini, artinya sudah 2 jam diperiksa di dalam Bareskrim Polri dan masih juga sampai saat ini belum selesai. Tadi sempat ada desas-desus pemeriksaan ini tidak akan memakan waktu lebih dari 30 menit, namun hingga saat ini juga kami juga masih menunggu Ahok keluar dari Bareskrim Polri ini. Dan ini merupakan pertama kalinya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendatangi Bareskrim sejak kasus penistaan, dugaan penistaan agama ini bergulir, di mana ia dilaporkan pada 7 Oktober yang lalu oleh organisasi Otonomi Muhammadiyah soal penggunaan atau pengutipan surat Al-Maidah ayat 51 yang menjadi kontroversi besar saat ini. Nah, barang bukti yang saat ini masih diajukan adalah video yang diunggah pada 28 September lalu, yaitu yang menggambarkan Ahok sedang melakukan sebuah kegiatan di Kepulauan Seribu pada 28 September lalu, dan video ini yang berdurasi 1 jam memang sebenarnya sudah diunggah di situs yang publik, yaitu di situs Pemprov DKI Jakarta. Namun memang ini ada bagian yang dikutip di mana ia mengutip surat Al-Maidah ayat 51 dan itulah yang menjadi kontroversi hingga saat ini. Dan Ahok saat ini memang datang secara belum dipanggil oleh Polri dan datang secara pribadi, ya, di mana saat ini Polri telah memanggil sedikitnya 9 saksi, ya. Di antara 9 saksi tersebut adalah pengunggah atau pembuat video tersebut, dan 8 saksi lainnya adalah nelayan dan juga anggota Pemda yang hadir dalam peristiwa atau event yang dihadiri oleh Ahok pada 28 September yang lalu ini. Dan hingga saat ini memang kasusnya masih terus bergulir dari 9 saksi tersebut, dan laboratorium forensik juga masih memeriksa keaslian dari video tersebut. Dan memang beberapa kontroversi muncul, antara lain adalah penggunaan pasal penistaan agama ini tersebut, yaitu pasal 156, di mana banyak juga penilaian di antara masyarakat bahwa pasal ini tidak pas, namun ini juga masih bergulir hingga sekarang, dan Bareskrim juga masih terus memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Peter dan Rahma. Baik, Wibisono Notodirjo dari Gedung Bareskrim Jakarta.